Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-Nya kepada kita, dan di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat hidayah. Nikmat kita dapat duduk di majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, siapa yang Allah inginkan pada dirinya itu kebaikan, maka ia akan difaqihkan, difahamkan dalam agama. Dan di antara kita bentuk tafaqquh fid-din adalah mempelajari kitab-kitab para ulama. Ya. Dan ini di antaranya kitab fikih. Ya, dan kitab fikih ini adalah kitab yang tidak bisa dipisahkan, ya, antara ibadah seseorang, ya, dengan kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Karena apa? Orang beribadah dituntut untuk ikhlas, ya, mengharap pahala dari Allah. Beribadah hanya khusus untuk Allah saja. Dan juga orang beribadah dituntut untuk sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada pada kitab-kitab fikih. Ya, baik. Kita masuk pada Kitabuz Zakah. Ya, al-babus salis. Dalam pembahasan ini di bab yang ketiga, fi zakatil kharij minal ard. Ya, zakat yang berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari bumi. Ya, sesuatu yang keluar dari bumi ada zakatnya. Di antaranya adalah zakat pertanian. Kemudian zakat pertambangan, zakat barang temuan. Ya, ini semua ada zakatnya. Dan jarang sekali masyarakat, ya, di masyarakat kita yang mengetahui tentang fikih-fikih ini. Dan kemarin kita telah membahas tentang masalah fikih zakat jual beli. Ya, zakat perdagangan. Sekarang zakat yang keluar dari hasil bumi. Nah, al-mas'alatul ula, mata tajib. Permasalahan yang pertama, kapan diwajibkan zakat tersebut? Ya. Sedangkan kalau zakat harta, zakat perdagangan, itu ada waktunya, yaitu yang dinamakan haul. Kalau zakat pertanian atau yang keluar dari bumi, ada atau tidak? Ya. Jawabnya adalah yang pertama dalilnya, ya, tentang kewajiban zakat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, dari harta-harta yang baik yang telah kalian peroleh. Ini berkaitan dengan zakat perdagangan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan keluarkan pula zakatnya yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ini berkaitan dengan zakat hasil bumi. Ya. Nah. Dan di antaranya adalah zakat ini yang kita bahas insyaallah pada yang pertama, pada poin yang pertama adalah zakat pertanian. Ya. Kita baca. Wa tajibuz zakatu fil hububi.
إذا اشتد الحب وصار فريكا وتجب في الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل. Ya, penulis mengatakan wajib dikeluarkan zakat pada biji-bijian tatkala biji tersebut sudah mengeras dan kulitnya bisa mengelupas. Dan wajib pula ya, zakat pada buah-buahan yang telah nampak akan matang atau telah matang maksudnya. Bihaitsu tusbihu thamaran thayyiban yu'kal, yang mana buah tersebut menjadi buah yang baik yang bisa untuk dimakan. Wala yashtaritu lahul haul, dan tidak disyaratkan pada zakat pertanian ini yaitu adanya haul, nunggu satu tahun tidak. Ya, jadi antum misalkan panen punya sawah. Ya. Panen pekan pertama qadarullah, panen pertama dalam satu tahun biasanya 3 kali panen. Panen pertama tidak sampai mencapai nisab. Panen kedua tidak mencapai nisab. Panen ketiga juga tidak mencapai nisab. Maka tidak wajib antum zakat. Walaupun kalau seandainya pertama, kedua, ketiga itu digabungkan akan mencapai nisab, maka tidak mencapai, tidak diwajibkan zakat. Kenapa? Karena waktu pembayaran zakat pertanian itu pada hari dipanen. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Maka berikan haknya yaitu zakatnya pada hari tumbuhan atau pertanian tersebut dipanen. Ya. Fatajibu zakah fi kulli makilin muddakhirin minal hububi wasimar. Dan diwajibkan zakat pada setiap ya, setiap sesuatu yang ditakar dan bisa disimpan. Ya, makil itu sesuatu yang ditakar dengan ausak. Jadi apa namanya, pada makil, jadi kalau dalam istilah Islam itu ada istilah yang namanya al-mauzun dan al-makil. Kalau al-mauzun itu yang ditimbang. Kalau al-makil itu adalah yang ditakar. Jadi volumenya seperti zakat adalah makil. Ya. Kalau misalkan besi, ya itu adalah apa? Ya al-mauzun yang ditimbang. Ya. Jadi kalau misalkan antum melihat baca-baca kitab-kitab fikih misalkan atau website-website, berapa kadar zakat? Selalu berbeda-beda yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ukurannya adalah volume. Kalau volume semua sama, satu sok. Yaitu 4 mud. 4 giniannya soknya Nabi, yaitu ya 4 ginian. Nah, beda-beda, ada yang mengatakan 2, berapa kilo, ada yang mengatakan itu 2 sekian kilo, ada yang mengatakan 3 kilo, pasti beda-beda. Kenapa? Karena asalnya bukan di kilo. Di sok, di volumenya, di takar. Ya. Minal hubibi wasimar. Ya. Yang ditakar dan bisa disimpan. Ya. Dari biji-bijian dan buah-buahan. Ya, jadi yang bisa disimpan untuk lama yaitu biji-bijian yang kering atau buah-buahan yang bisa disimpan lama. Ya, bisa buah-buahan yang bisa disimpan lama. Jadi tidak, misalkan antum punya kebun mangga 1 hektar. Ada zakatnya? Tidak ada zakatnya. Ya, walaupun misalkan ditimbang mendapatkan 100 ton. Tidak ada zakat pada itu. Zakatnya bagaimana? Zakat hasil dari itu. Ya, dijual dapat uang berapa untungnya, kemudian masuk ke zakat perdagangan. Ya, hasilnya berapa atau masuk ke zakat apa? Mal, zakat harta yang disyaratkan apa? Haul, 1 tahun disimpan. Kalau misalkan habis penjualan itu habis uangnya, enggak dapat zakat, enggak ada zakat. Tapi kalau seandainya ada apa namanya? Uangnya itu masih ada, simpanannya ada, maka diwajibkan zakat, tapi zakat mal, bukan zakat sebabnya buah. Ya. Nah. Contohnya adalah kal hintati, seperti gandum, biji-biji gandum, wasyair, jawawut, enggak tahu ya gandum sama jawawut itu seperti apa, tapi intinya syair dan hinta itu salah satu jenis gandum. Misalnya seperti beras sama ketan. Ya, sama-sama kayak seperti padi. Ya, gandum tapi beda jenis gitu, beda spesies. Ya, wal zurrah jagung, wal arus beras, wat tamar kalau dari bagian buah, tamar kurma,
wazabib dan kismis. Ya, kismis yang kecil-kecil itu yang agak kecut, biasanya orang-orang umroh habis umroh atau haji biasanya ada oleh-oleh kismis. Nah, ini ada zakatnya. Ya. Nah, wala tajibu fil fawakih, dan tidak diwajibkan zakat bagi buah-buahan yang tidak bisa disimpan lama. Misal mangga. Mangga antum biarkan bosok 3 hari sudah. Atau sepekan sudah bosok sudah. Ya, maka Islam mengatur seperti ini karena apa? Demi kemaslahatan kaum muslimin. Kalau seandainya mangga diwajibkan zakat, ya, dikeluarkan zakatnya. Misalkan untung banyak dikeluarkan zakatnya. Qadarullah wa syaa'a fa'ala. Dijual beberapa hari enggak laku-laku dan bosok, rugi. Ya. Bagaimana mungkin Islam itu membebankan suatu ibadah yang merugikan dirinya, yang merugikan apa? Pemeluknya, enggak mungkin. Ya, hikmahnya di situ. Pasti sesuatu yang bisa bertahan lama. Beras, gandum, kurma. Kurma bertahun-tahun semakin kering juga bisa dimakan loh kurma itu. Nah. Ya, wal khadrawat dan sayur-sayuran. Itu enggak ada zakatnya. Antum punya kebun sayur 2 hektar. Misalkan seandainya sekali panen dijual lakunya misalkan apa namanya untungnya sekitar 50 juta misalkan. Ada zakatnya? Enggak ada. Akan tapi zakatnya apa? Zakat harta antum. Ya, zakat harta, bukan zakat tumbuhannya. Karena tidak ada zakat dalam sayur-sayuran dan buah-buahan yang basah. Mangga dan sejenisnya. Kelapa dan sejenisnya. Kelapa itu enggak ada zakatnya. Nah, fal makilu, ya, jadi syarat diwajibkan zakat pertanian yang pertama adalah makil, bisa ditakar, ya, bukan ditimbang tapi ditakar. Kalau zaman dahulu itu saya masih ingat orang tua saya itu kalau beli beras itu pakai literannya minyak gas. Dulu itu masih ada minyak gas, pakai gitu dulu, masih pakai itu, sekarang kiloan. Ya, tapi hukum asalnya tidak berubah, tetap hukum asal zakat pakai liter. Ya, pakai volume. Ya. Karena kenapa kok syaratnya makil? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya walaisa fi ma duna khamsati ausukin sadaqah. Maka tidak ada ya zakat bagi tumbuhan atau bagi biji-bijian yang tidak sampai 5 ausak. Nah. Dan ausak itu adalah beban ya yang diwasak itu ya adalah takaran bisa dibawa oleh unta. Jadi zaman dulu itu ya kalau membaik apa namanya unta itu membawa ada takaran sendiri, kanan kirinya itu dikasih apa bisa ditakar sendiri. Jadi misalkan setiap unta membawa berapa kurma kanan dan kirinya. Tapi ada volumenya di situ. Ya. Nah. Kemudian syarat yang kedua al-muddakhir. Ya. Al-muddakhar ya bisa disimpan atau bisa ditimbun ya, bisa dalam waktu lama ini seperti kismis dan kurma li wujudil makna al-munasib li ijabi zakati fihi ya, berdasarkan adanya makna yang cocok terkait dengan diwajibkan zakat padanya. Jadi syaratnya ada dua, yaitu tumbuhan tersebut itu adalah ilahnya ditakar atau makanan pokok, ya intinya makanan pokok. Karena pada zaman itu makanan pokok itu ditakar, selain makanan pokok nggak ditakar. Ya, beras, gandum, kurma, kismis itu makan pokok pada zaman itu. Ya, dan ilah yang kedua adalah bisa ditimbun lama. Wa ala hadza. Fama lam yakun makilan wala muddakhiran min al-hububi was-simar fala zakata fihi. Dan yang perlu digarisbawahi adalah apabila sesuatu tersebut atau tumbuhan, biji-bijian atau buah-buahan tersebut tidak dapat ditakar dan tidak dapat disimpan yang lama, baik dari itu buah-buahan maupun dari biji-bijian, maka tidak ada zakatnya. Ya, jadi makil itu sesuatu yang ditakar yang berkaitan dengan bahan makanan atau bahan pokok. Nah, jadi paham ya syaratnya? Apa tadi? Apa syaratnya? Apa? Bisa disimpan
bisa disimpan lama kemudian ya, biji-bijian atau buah-buahan yang bisa ditakar. Ya, misalkan antum menanam tebu berhektar-hektar, ada zakatnya? Antum menanam tebu berhektar-hektar, ada zakatnya? Tidak. Tidak ada zakatnya. Ya, ya zakat buahnya ini masih maksud, kalau hartanya pasti ada. Baik. Kemudian permasalahan yang kedua, syaratnya. Ya, syarat dikeluarkan zakat tersebut. Wa yashtaritu liwujubi zakati fil hububi wasthimari syartan. Ya, diwajibkan yang tadi syaratnya, syarat bentuk tanamannya, bijinya atau buahnya yang tadi. Kalau yang sekarang syaratnya yang wajib harus kita tunaikan tatkala kita membayar zakat, mendapatkan apa namanya, ingin mengeluarkan zakat tersebut, apa syaratnya? Buahnya sudah memenuhi syarat, tapi ada syarat yang lain wajib menjadikan kita tuh wajib untuk mengeluarkan. Yang pertama bulughun nisab, mencapai nisab. Wa huwa khamsatu ausukin, yaitu 5 ausak. Ya, karena hadisnya laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Tidak ada zakat bagi harta atau biji-bijian yang tidak mencapai 5 wasak. Wal wasaku hamlul ba'ir. Wasak adalah yaitu sesuatu yang dipikul oleh unta. Ya, jadi unta itu kalau di zaman Arab sebagaimana kita ketahui tadi disampaikan bahwasanya unta itu ada kanan kirinya itu ada kayak seperti volume yang digunakan untuk mengangkut beras atau makanan-makanan pokok. Fa yakunu zinatun nisabi bil burri jayyid ma yuqaribu 612 kilogram. Ya. Ya kurang lebih kata beliau, nisabnya gandum yang bagus itu kisaran 612 kilo. Ya. Al-i'tibari anna wazni sa' yang tatkala apa namanya berdasarkan satu sok itu 2,04 kilogram. Jadi kalau 2,04 kilogram dikalikan 300 maka ketemunya 612 kilo. Ini tadi saya cek di sini 240. Kalau 2,40 gram, 2,2 kilo 40 gram, tatkala kita total dikalikan 300 ketemunya 720. Ya ini sebagaimana saya katakan tadi, ya. Kalau kita kilokan banyak ulama yang berbeda pendapat di sini. Ya. Bahkan dalam masalah gram, ya, satu sok menurut Basnas atau Laznas, ya, Lembaga Amil Zakat Nasional Indonesia, beras satu soknya itu 2,176 kilogram. Jadi kalau seandainya dikalikan 300 maka ketemunya 652,8. Anggap 553 kilogram itu sudah mencapai nisab. Ya. Jadi misalkan kita punya sawah ada, kemudian setelah selesai ditimbang, kalau gabah tersebut sudah atau gabah tersebut mencapai ya 300 sok maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika belum mencapai maka tidak wajib. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah an yakuna nisab mamlukan lahu waqta wujubiz zakah. Ya, yaitu nisabnya itu semuanya dimiliki oleh si pemilik tatkala dia tatkala dia dipanen itu. Ya, misal kita punya sawah. Tatkala sawah tersebut ya dipanen,
menghasilkan kurang lebih 1 ton atau 1000 kilogram. Maka ini wajib zakat atau tidak? Wajib, lebih wajib zakat. Nah, akan tetapi ya, tatkala setelah dikeluarkan atau dipanen, ya, itu qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya, ketika mau dipanen, ini ditaksir dulu ya, masih ditaksir ya. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Malamnya ya, sebelum dipanen, sebelum ditimbang, malamnya itu ada hama, mungkin tikus banyak sehingga mengurangi kadar timbangannya atau banyak yang rusak. Sehingga tatkala ditimbang atau mau dikeluarkan itu tidak sampai nisab. Maka yang seperti ini tidak diwajibkan zakat. Ya, misalnya contoh yang lain, biasanya itu kalau apa nih ya? Kalau orang yang sudah makelar, apa namanya, broker ya. Ya, itu tahu, dilihat padinya, dipegang-pegang, oh banyak yang apa namanya, banyak yang mentas-mentas itu, dilihat semua. Dia tahu ketika mengemal, mentaksir, kira-kira kalau dalam satu bau itu keluarnya akan sekian. Dia tahu, enggak ditimbang. Dia tahu yang demikian boleh dijual, boleh karena ditaksir. Ya, walaupun enggak ditimbang boleh. Kira-kira sekian, mau enggak? Mau. Ya. Tatkala sudah dibayar cash, tapi belum dipanen saya. Malamnya qadarullah. Habis. Ya enggak habis, intinya enggak sampai melebihi, enggak sampai nisab. Maka tidak wajib zakat. Ya, padahal sebelumnya sudah ditaksir kira-kira nyampe. Nah. Tayyib. Kemudian permasalahan yang ketiga. Fi miqdaril wajib. Ya. Kadar wajibnya untuk dikeluarkan. Berapa persen? Atau berapa kilo? Ya. Kalau kita ketahui zakat mal, zakat harta, zakat perdagangan, jumlahnya berapa kemarin? Dikeluarkan berapa persen zakatnya? 11%. Hah? 2,5 atau 11? Zakat uang, zakat harta, zakatnya 11% atau 2,5%? Antum ragu, bingung. Kalau PPN iya 11, Pak. Kalau zakat 2,5%. Nah, antum ragu. Begitu kan aja saya ragu. Nah, kalau dalam zakat pertanian itu apabila ya, pertanian tersebut menggunakan biaya, ini tidak masuk biji ya, pengairannya menggunakan biaya, maka zakatnya 5%. Kalau murni tidak menggunakan biaya, maka zakatnya 10%. Kita baca penjelasannya. Wal wajibu fil hububi wasimar, wajib bagi biji-bijian dan asimar dan buah-buahan. Al ushru fima suqiya bila kaflatin. Ya, wajib dikeluarkan 10%. Ya, wajib dikeluarkan 10% apabila diairi, ya, apabila pengairannya tidak menggunakan biaya. Maksudnya gimana? Contohnya biangkanat asariyah. Bisa jadi pas musim hujan. Jadi enggak perlu mengairi, hujan turun sendiri. Au tasqa bima'il uyun, atau diairi dengan sumber, diantaranya sumur. Ya, dengan sumur mengalir. Maka tidak ada, maka 10%. Wa nisful 'ushri fi ma suqiya bimu'nah. Dan 5% apabila diairi dengan adanya biaya. Bi angkana tusqa bidala, ya, wassawani wa nahwahuma, seperti diairi dengan timba, maksudnya kita ya benar di sumur, tapi kita menimba dulu kemudian dia apa di
disiramkan, kan perlu tenaga di situ, ya perlu tenaga. Kalau saat nimba, walaupun kita yang nimba sendiri, otomatis kita juga perlu yang adanya tenaga. Kalau saat ini tenaga kita dicairkan, diuangkan, misalkan kita nyewa orang, kamu mau nggak nyewa, kamu mau nggak mengairi sawah saya, berapa biayanya? Otomatis mengeluarkan biaya. Tapi daripada saya mengeluarkan biaya untuk orang lain, lebih baik biaya ini saya pakai untuk saya sendiri. Maka ini masuk ya pembiayaan. Yang apabila yang demikian atau diairi dengan apa namanya unta, kalau dulu itu unta, atau dengan diesel. Nah, itu airnya dari sungai, tapi antum mengelurkan apa namanya selang panjang, kemudian diairi dengan ada bensinnya di situ. Ya, maka di sini zakatnya 5%. Kemudian kalau seandainya setengah di awal bulan, kan mesti 3 bulan, selama 1 bulan setengah itu diairi dengan yang namanya diesel tadi, ya ada biayanya. Kemudian setengah bulan berikutnya atau setengahnya berikutnya itu hujan, airnya mengalir, dialiri air sungai atau dengan air hujan. Bagaimana sedemikian, maka zakatnya 7,5%, yaitu di antara keduanya. Ya. Nah. Dan di sini tidak masuk masalah pupuk. Ya, pupuk itu enggak masuk. Ya, yang dihitung adalah pengairannya, bukan pemupukannya. Ya, bukan pekerjanya. Bukan sawah dan bukan apa namanya, apakah sawah ini nyewa atau enggak, itu enggak dihitung. Yang dihitung apa? Pengairannya. Kalau pengairannya menggunakan biaya, maka 5% zakatnya. Kalau pengairannya tidak menggunakan biaya, maka 10% zakatnya. Ya, nam Allahu a'lam. Faham sampai sini? Baik, kita masuk ke zakatul asl madu. Ya, ini petani-petani madu. Ya. Petani-petani madu atau orang yang suka nyari madu. Tayyib. Permasalahan ini diperbedakan apa? Ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan ada madu zakatnya. Sebagian mengatakan tidak ada. Ya. Akan tetapi Allahu a'lam. Kita baca dulu. Hakka Ibnu Abdul Bar rahimahullah anil jumhuri annahu la zakata fihi wa huwa al-adhhar. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan bahwasanya jumhur ahli ilmu, kebanyakan ahli ilmu, kebanyakan ulama mengatakan tidak ada zakat pada madu. Dan ini adalah yang nampak, kata beliau. Li'annahu laisa fil kitabi wala fis sunnah. Karena dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada dalil yang menunjukkan adanya zakat pada madu. Ya. Ya. La fi sunnati dalilun sahihun sharihun ala wujubiha. Tidak ada dalil dalam kitab dan sunnah yang sahih dan jelas mengatakan wajibnya zakat pada madu. Karena pertanian madu itu menjanjikan juga. Ya. Nah. Wal aslu bara'atu zimmah. Ini antum ya. Wal aslu al-aslu bara'atu zimmah. Asal muasal manusia itu tidak dibebani dengan sesuatu kecuali yang memang syariat membebaninya. Ini antum kaidah. Lah. Ini masuk kaidah-kaidah fikih. Dan sangat penting ikhwan. Kita itu mempelajari kaidah-kaidah fikih. Mengapa? Agar hidup kita itu tenang. Enggak ada ragu dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, baik ibadah maupun muamalah. Contoh, seseorang tadi sebelum berangkat kerja itu berwudu, kemudian naik motor ke tempat kerjanya. Setelah disampai tempat kerja, dia ingin sholat sunnah. Dia ragu, tadi saya di jalan batal atau tidak? Ragu kan? Kalau dia faham kaidah fikih,
Maka kaidahnya al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Mana yang yakin? Yang yakin adalah tadi saya yakin sudah wudu tadi. Ya kan? Tadi saya yakin sudah wudu. Yang ragu mana? Tadi sudah batal atau tidak? Kan ragu. Maka antum enggak perlu wudu lagi. Sudah antum salat. Mudah kan? Kalau orang aduh, sudah wudu aja Mas daripada ragu. Nah, kita kan gitu. Maka enggak perlu seperti ini. Karena apa? Keraguan itu datangnya dari setan. Was-was itu namanya. Atau sebaliknya. Saya biasanya, adat saya, kebiasaan saya, setelah mandi itu saya berwudu kemudian keluar. Kebiasaan saya, bukan saya maksudnya, maksud ini contoh. Setiap mandi setelah selesai kita berwudu. Ana berwudu. Kemudian berangkat ke masjid. Nah, pas datang sampai masjid mau sholat sunnah. Nah, tadi saya sudah wudu atau belum? Tapi kebiasaan saya itu sudah berwudu. Mana yang kita sudah wudu atau enggak? Akhirnya belum. Maka kita dianggap belum berwudu. Mengapa? Karena yang yakin sebelumnya apa? Saya belum berwudu. Yang ragu, saya sudah wudu atau tidak? Karena ragu, saya sudah wudu atau tidak? Ini kan ragu. Maka berarti yakinnya sebelumnya berarti belum berwudu. Maka dia wajib berwudu. Walaupun kebiasaan dia itu apa? Wudu setelah mandi. Ini antara contoh. Dan banyak contoh, ada kaidah, lima kaidah. Yang dalam kaidah fikih itu ada lima kaidah. Dan setiap kaidah memiliki anak. Memiliki turunannya. Dan contohnya masing-masing. Ini penting dibahas. Ya, dulu sebelum corona, kalau enggak salah 2018. Itu pernah diadakan kajian. Ya, yaitu kitab kaidah-kaidah fikih yang ditulis oleh Syekh Amir Bahjat beserta contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya. Itu selesai mulai jam 8 sampai zuhur selesai biidznillah. Nah, ini kita bahas. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang sifatnya sehari-hari ini enggak harus diserap langsung. Kemudian kalau ingin detail baru diadakan kajian-kajian khusus. Seperti ini, ikhwan. Ya, ini pentingnya daurah-daurah itu seperti itu. Agar kita memiliki ilmu secara global. Kalau ingin perincian ya ngaji kitab. Dan kita ngaji kitab punya tak lihat yang punya bukunya cuma satu. We. Gimana ini? Nah, yang nulis berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, Masya Allah. Yang lain enggak? Enggak apa-apa. Allah kuliah, insya Allah antum dapat pahala ya. Mendengarkan ilmu itu dapat pahala. Walaupun tidur. Walaupun tidur, say. Ya. Tidur di majelis ilmu itu juga mendapatkan pahala, mendapatkan barokah. Akan tapi enggak dapat ilmunya. Kalau serius dapat ilmu, dapat barokah dan yang lainnya. Kalau tidur di majelis ilmu dapat barokahnya aja. Barokah majelis. Ya enggak ada ruginya antum. Sudah tahu atau enggak atau belum tahu materinya, antum duduk di majelis ilmu itu ada keberkahan. Nah, dan kita lanjutkan. Li'annal asla bara'atuz zimmah. Karena asal muasal manusia itu tidak dibebani dengan sesuatu. Ya, manusia itu tidak dibebani dengan sesuatu. Dan dalam kaidah ini masyaallah ikhwan, contoh. Antum pinjam mobil. Setelah mobil tersebut dicek awal-awal enggak ada penyoknya. Enggak ada penyoknya kan? Setelah dipakai antum, setelah itu dikembalikan, si pemiliknya tidak melihat mobilnya nggak dicek. Ya. Beberapa hari kemudian, atau seminggu kemudian, dia mau keluar ngecek, loh, kok qadarullah mobilnya ada penyoknya, ya? Nah. Ini penyok ini disebabkan oleh apa? Itu jangan-jangan ada fulan yang kemarin. Nah, maka yang model kayak gini kita lihat, ya kita lihat kondisinya penyoknya ini kira-kira kena pukul atau gara-gara apa namanya ketabrak atau yang lainnya. Kalau seandainya gara-gara ketabrak, ya
maka si pemilik mobil bisa bertanya kepada atau bisa menuntut kepada yang minjam tadi. Loh, ini mobil saya kok begini dan begitu. Kemudian si penyewa mobil atau si yang minjam tadi, dia mengatakan begini, loh, wallahi saya tidak pernah nabrak sama sekali. Saya tidak pernah nabrak. Bagaimana mengkondisikannya? Apakah yang minjam tadi kena beban? Tidak. Mengapa? Al asnu bara'atu zimmah. Asalnya manusia tidak dibebani. Terus inilah kelakuan siapa? Ya Allah alam. Bisa jadi, ya, ada orang misalkan dipukul atau dilempar batu, atau bisa jadi dia itu enggak tahu mobilnya diparkir, ada mobil mundur kena, kita enggak tahu. Nah, dan orang tersebut bisa dipercaya. Asalnya apa? Baro atau zimmah. Seorang itu tidak bisa dibebani. Nah, kalau seandainya si dia, oh ya maafan tadi agak nyerempet dikit, nah ini berarti sudah ada anu kan, maka dia kena. Ya, jadi ada kaidah-kaidah yang apa yang mengatakan demikian. Tep, kita baca sebentar kemudian adzan. Hatta yakumu dalil ala wujubi, maka pada dasarnya manusia tidak dibebani dengan apapun, baik dengan zakat atau yang lainnya, sampai ada dalil yang mengatakan dia itu terbebani. Ya. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan al-hadisu fi anna fil 'asali 'ushr dha'if. Hadis yang mengatakan dalam madu itu ada zakatnya 1/10 atau ya 1/10, hadisnya adalah lemah. Wa fi alla yu'khadhu minhu dha'if. Ya, hadisnya lemah. Illa an Umar ibn Abdul Aziz wa ikhtiyari annahu la yu'khadhu minhu. Dan aku berpendapat bahwasanya zakat itu tidak diambil, zakat madu itu tidak ada. Ya, li'anna sunan wal athar athabita fima yu'khadhu minhu laysat fihi thabitatun faka'annahu ufiya. Karena athar, ya, atau hadis-hadis yang mengatakan diambil zakatnya yang berkaitan dengan madu tersebut, tidak ada asar yang sabit, yang jelas, yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian dimaafkan. Ya. Bahkan Ibnu Mundzir mengatakan laisa fi wujuji shadaqah fil asli khabarun yasbut. Tidak ada tentang dalam masalah wajibnya zakat pada madu, yaitu khobar atau hadis yang sabit. Allahu a'lam. Baik, azan dulu. Allah.
التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وفأثم قبل محمود الذي وده. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ما بعد. طيب kita masuk ke zakat الركاز. نعم zakat rikaz. الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر. Rikaz adalah harta peninggalan purbakala, ya, maksudnya apa kalau namanya artefak ya. Ya, harta peninggalan purbakala dalam bentuk emas atau perak atau selain dari keduanya yang padanya terdapat tanda-tanda kekufuran. Ya, misalkan kita menemu kepalanya kepala Buddha, candi. Nah, misalkan emas kepalanya, itu kan lumayan. Ada zakatnya. Ya. Walam yatlubu bimalin walam yatakallafu fihi nafaqatun wa kabiru amilin. Ya, penemuannya tidak dikarenakan mencari dengan mengeluarkan uang. Kita enggak cari-cari kepala enggak. Tapi tiba-tiba kita menemu. Nemu benar-benar nemu, ini enggak nyari kita. Enggak mengeluarkan uang. Ya, bukan kita misalkan kita tahu bahwasanya kita baca-baca peta ya nyari harta karun. Bukan itu maksudnya. Harus mengeluarkan uang tidak, tapi kita tiba-tiba nemu. Ya, tiba-tiba nemu. Ya. Tidak ada usaha ya dan biaya yang besar. Nah. Maka yang dinamakan rikas yaitu sesuatu yang ditemukan tanpa, yang pertama adalah temuan tersebut barang peninggalan purbakala, barang kuno. Nah, kemudian yang kedua, barang tersebut yaitu menemukannya tanpa dicari. Ya, misalkan kalau sekarang kan ada yang di YouTube-YouTube itu pakai apa alat deteksi ya, deteksi besi. Nah, bukan pakai itu. Bukan pakai itu. Memang benar-benar nemu. Ya. Ini yang dinamakan apa rikas. Kalau kita benar-benar mencari kemudian nemu cincin kepala apa gitu. Kemudian kalau dijual harganya sekitar sekian ratus ya ribu juta misalkan. Maka ini zakatnya apa namanya? Kalau kita benar-benar mencarinya, maka beda lagi zakatnya. Kalau kita nemu enggak ada usaha, maka zakatnya juga beda lagi. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan wa fi rikazi khumsun wa fi rikazi al khumus. Ya, dalam rikaz harta temuan itu ada yang namanya wajib dikeluarkan al khumus. Al khumus itu 1/5. Berarti 1/5 itu 20%. 20% wajib dikeluarkan karena barang temuan tanpa adanya usaha. Ya, wala yushtaratu lahul haul wala nisab. Dan tidak disyaratkan adanya haul dan nisab. Misalkan harganya cuma 20 juta kalau dijual, maka 20% dari 20 juta harus dikeluarkan. Jadi berapa mengeluarkan berapa berarti? 2 berapa? Kalau 20 juta 10%-nya 2 juta berarti 4 juta. Harus dikeluarkan 4 juta. Karena barang temuan. Antum enggak ada usaha. Misalkan wisata tiba-tiba nemu emas batangan misalkan 25 gram, misal 1 gramnya 1 juta ya, tinggal ngalikan 25 juta, ketemu sudah, tinggal bagi aja, dikalikan 20%. Maka uang 20% itu harus antum keluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin ya. Keluarkan kemana? Ke fakir miskin yang berhak menerima zakat karena hak mereka di situ. Nah, mana tadi? Kegeser ini. Baik. Baik. Nah, status peninggalan ini ya, status peninggalan purbakala ini atau rikas tadi itu dapat diketahui yang pertama tadi
adanya tanda kekufuran, ya, seperti tulisan-tulisan, nama-nama, arca-arca, pahatan-pahatan, dan tanda-tanda yang lainnya, maksudnya peninggalan purbakala. Ya, emas juga sama termasuk di situ. Ya. Nah, maka zakatnya berapa? 20%. Wa ammal ma'din, adapun pertambangan, fa huwa kullu ma tawallada min al-ardh min ghairi jinsiha laisa nabatan sawa kana jariyan kan nifti wal qar am jamidan. Ya, adapun zakat pertambangan yaitu zakat yang sesuatu yang dikeluarkan oleh bumi. Ya, tapi sesuatu tersebut bukan tanah dan juga bukan tumbuhan. Ya, seperti an-nifti wal-qar, yaitu seperti apa namanya minyak dan aspal. Maka minyak dan aspal ada zakatnya. Ya. Wa amma jamidan, adapun pula tatkala yang itu yang cair tadi, kalau yang padat seperti besi, kemudian tembaga, emas, ya, perak dan sejenisnya, maka ini juga ada zakatnya. Ya, zakatnya adalah 2.5% apabila dalam satu tahun tersebut ini disyaratkan haul dan nisab kalau zakat pertambangan. Karena apa? Ngalir terus kan seperti usaha itu. Ya, zakatnya yang dikeluarkan adalah hasilnya, kimahnya, harganya. Ya, seperti zakat harta tersebut dikeluarkan 2.55%. Baik. Allahu ta'ala wa ala a'lam. Barangkali ada pertanyaan, ikhwan. Ya, bismillah. Untuk zakat pertanian itu apa jadi sabda? Ada. Antum telat ya. Tapi barangkali fik. Tep nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 300 sok. 5 wasak adalah 300 sok. Ya, misalkan zakat soknya berapa? Satu sok itu berapa? Zakatnya satu sok. Berapa? Kurang lebih sekitar kalau dari basnas, beras itu zakatnya 2,1 berapa gitu. 2 kilo, anggaplah 2,1 kilo gitu. 2,176 kilo. Itu per sok. Berarti kalikan 300. Maka ketemunya 653 kilo. 650 beras. Bisa dua-duanya. Nah, karena sama saja kita keluarkan. Ya. Sama saja ketika dikeluarkan. Ya. Jadi enggak boleh misalkan antum ngitung beras ketemunya sekian tapi yang dikeluarkan gabahnya. Enggak boleh. Kalau gabah ya gabah, padi ya padi. Gitu. Ya, jadi harus sama jenisnya yang dikeluarkan. Nah, apakah pengeluarannya ini ada mungkin belum ada pertanyaan. Apakah pengeluarannya ini setelah dipotong biaya-biayanya? Tidak. Yang dikeluarkan adalah harta kotor. Ya, tidak. Yang dikeluarkan adalah harta kotor. Misalnya itu tanah adalah hasil menyewa, ya, maka tetap dikeluarkan sesuai dengan kadarnya. Kalau penyiramannya pakai biaya, ya 5%. Kalau enggak pakai biaya, ya 10%. Ya, seperti ini memang aturannya. Dan ini Ibnu Qudamah ya mengutipnya. La faftul ajnah daimah juga sama. Ya, hasil sawah yang disewa kemudian hasilnya tetap langsung dikeluarkan tanpa embel-embel yang lainnya. Karena enggak ada nisabnya, enggak ada haulnya afan. Langsung. Ya, bukan antum dipotong sekian, enggak. Ya, langsung. Mengapa? Ya, karena Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikan haknya pada hari dipanennya. Pada hari dipanen, bukan besoknya, lusanya, enggak. Tapi pada hari dipanen itu, ya, ditimbang, setelah ditimbang dapat sekian, kita keluarkan. Setelah keluarkan baru dibagi. Bagaimana kalau bagi hasil? Misal, ayo kita nanam padi. Saya sama fulan nanam padi. Biayanya barengan.
ya kan? Kemudian terkumpul ditimbang dapat 1 ton. Berarti kalau dibagi 2 berapa? 500 500 500 500 nyampe nisab atau tidak? Tidak. Ya kan? Bagaimana zakatnya? Zakat atau tidak? Wajib zakat atau tidak? Wajib. Mengapa? Karena ya, yang pertama dapatnya 1 ton dikeluarkan zakatnya baru hasilnya dibagi 2. Kalau padi seperti itu. Nah, Allahu a'lam. Ada yang lain? Harganya. Harganya. Jadi misalkan antum ingin itu penemu barang. Misalkan apa keris, keris dari emas. Misalkan. Ini kalau dijual harganya 100 juta misalkan atau 20 juta lah, enggak besar banyak, 20 juta. Antum kasih lihat kalau ada berapa 20 juta. Tapi ini antum ingin antum simpan. Maka antum keluarkan 4 juta untuk keris itu. Jadi keris itu milik antum sudah. Ini harus dikeluarkan. Atau memang antum simpan enggak, tapi harganya, harganya berapa? 20 juta, maka bagi 20 juta itu dibagi 20%, ya dikalikan 20%, maka hasilnya dikasihkan ke orang fakir miskin. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan enggak dijual loh, ini tak buat koleksi kok. Ya enggak boleh. Ya harus dikeluarkan dulu sesuai dengan harganya. Antum enggak boleh ngira-ngira, ini paling harganya 500 ribu, tak kasihkan 500 bagi kalikan 20%, ketemunya sekian, tak kasihkan, dia enggak, keliru. Harus sesuai dengan harganya. Karena yang barang temuan itu mahal. Ya, barang temuan itu, barang langka itu mahal. Nah, Allahu a'lam. Iya, harga pasar sama seperti yang tadi, yang apa namanya? Jaket ijarah itu. Harga pasar, kita harus tanya dulu, harganya berapa? Gitu. Ya, atau dikira-kira. Nisabnya. Tidak ada. Tidak ada. Berapapun harus dikeluarkan kalau kita ingin memiliki itu. Kalau kita enggak ingin memiliki itu, kita jual, setelah kita jual hasilnya kita bagi, tetap kita kalikan 20%, kasihkan sisanya. Kalau kita enggak ingin memiliki. Kalau kita ingin memiliki itu ya kita keluarkan tetap. Kita wajib mengeluarkan 20% dari itu karena sifatnya barang, barang temuan tanpa adanya usaha. Halal, penjualannya halal, ya, penjualannya halal, halal, halal penjualannya, ya. Misalnya seandainya itu terbuat dari emas dan di situ antum tahu bentuknya patung dan akan disembah, maka antum tidak halal menjual patung tersebut. Antum harus rubah, ya. Antum harus rubah, dileburkan dulu, baru nanti dijual harganya berapa. Karena yang sifatnya adalah simbol-simbol kemusyrikan atau kekafiran itu tidak halal diperjualbelikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun atau tattaqun. Nah, sesungguhnya judi khamr, mengundi nasib dengan anak panah dan patung itu najis. Maksudnya apa? Memperjualbelikan. Kalau masalah patung itu memperjualbelikan, membuatnya juga sama. Maka otomatis kalau najis haram hukumnya. Ya. Hukumnya haram. Maka ya tinggalkan. Jadi enggak boleh kita jual beli patung. Ya. Enggak boleh. Maka harus kita rusak patung tersebut. Iman mahal. Ya, ya emang harus kita rusak. Kalau kita jual haram uangnya. Misal kita dulu sebelum hijrah suka dengan yang namanya seni. Di rumah kita, depan kita, kita beli patung naga misalkan, sama patung apa namanya singa yang jeping di dalamnya ada bolanya. Pokoknya patung senang-senang dengan yang seni. Kemudian tatkala kita hijrah, ya kan, kita tahu bahwasanya patung-patung itu haram, enggak boleh. Baik disembah apapun tidak. Solusinya bagaimana? Kita jual? Tidak boleh. Kalau kita jual haram, maka orang lain akan memanfaatkan itu. Maka bagaimana solusinya? Dihancurkan patungnya, apa namanya, mukanya. Ya. Kalau emas atau yang terbuat dari besi bisa dilebur, ya kan, enak seperti itu. Tapi kalau batu harus dihancurkan, tidak boleh dijual kembali. Sama seperti alat musik, antum punya dulunya anak band,
ya, antum punya drum, punya gitar. Kemudian ini alat musik murni loh ya. Kemudian antum sudah tahu hijrah. Maka apa solusinya? Dijual? Tidak boleh, haram uangnya. Hasil penjualannya haram. Kenapa? Karena antum menjadi wasilah orang bermain musik. Kan itu. Maka solusinya adalah dihancurkan. Ya, dihancurkan. Jangan buat kenang-kenangan. Antum bangga nanti. Bukan bertaubat, bukan menyesal, tapi bangga. Beda ya, ikhwan. Ya, antum dulu ini loh, kenang-kenangan saya dulu. Kenang-kenangan buruk kok di kok disimpan. Tidak boleh. Harus dihancurkan, enggak boleh dijual itu. Ya, karena alat musik haram wasilah mengantarkan seperti kepada tujuan. Al-wasailu laha ahkamul maqasid, perantara memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Tujuannya apa alat musik ini? Untuk bermain musik haram. Maka antum menjualnya sama. Antum menjadi perantara orang melakukan sesuatu yang diharamkan. Seperti ikhwan, sama seperti antum menjual udut ini, apa namanya? Rokok. Ya, antum menjual rokok haram. Karena hukum asal rokok itu haram. Memudharatkan. Antum menjualnya juga haram walaupun antum enggak minum, walaupun antum enggak merokoknya. Enggak boleh. Karena apa? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Dan ini juga dibahas dalam kaidah-kaidah fikih. Ya. Taib, Allah taala a'lam. Ya. Jual beli? Kalau antum beli enggak ada zakatnya. Kalau antum menjual, kalau itu memang barang jualan, maka masuk zakat tijarah. Kalau itu barang jualan ya. Nah, kalau misalkan beda ya, perlu dibedakan. Antum menjual rumah sama jualan rumah. Kalau antum menjual rumah tidak ada zakatnya. Antum jual rumah antum karena butuh laku 1 M. Ini ada zakatnya tidak ada. Kecuali uang yang sudah 1 M itu sudah berlalu 1 tahun dan masih di atas 85 gram kalau di harganya ya, emas. Mungkin berapa kira-kira? Sekitar 1 juta, berarti 1 juta 1 gram, berarti berapa? Di atas 85 juta. Ya, maka antum kena zakat, zakat simpanan itu. Bukan karena hasil zakat penjualan tadi. Perlu dibedakan di sini. Nah, walaupun antum jual rumah saya harganya 1 M, tak jual sama 1 tahun, tidak laku. Enggak laku misalkan. Maka apakah rumah ini kena zakat? Bayangkan 1 M dikali 2,5% antum dikeluar, antum keluar harus keluarkan. Berarti berapa? 25 juta. Antum tiap tahun mengeluarkan uang 25 juta padahal antum butuh. Dan antum enggak punya simpanan untuk mengeluarkan itu. Ya beda ya, jualan sama menjual. Kalau jualan memang itu rumah itu sebenarnya enggak ingin kok. Memang dia itu rumahnya uangnya dirupakan rumah untuk dijual kembali. Lain di situ. Kalau antum memang menjual karena butuh lain. Ya, syariat itu masya Allah pak, tidak, syariat itu tidak membebani ya manusia ya di luar dari kemampuannya. Dan semua pasti ada hikmahnya. Allah wa'alam. Mau pak, satu terakhir. Bismillah. Undian apa dulu? Nah. Antum misalkan tiba-tiba antum enggak ngapa-ngapain. Karena antum adalah apa namanya? Pakai kartu misalkan salah satu kartu dapat Anda mendapatkan mobil. Nah, bisa diambil di sini buktinya bahwa ini dan itu. Dan ini asli misalkan. Ada zakatnya? Tidak ada. Tidak ada zakatnya. Enggak bisa dikiaskan dengan zakat buah-buahan. Bukan temuan itu hadiah kok. Hadiah enggak ada zakatnya. Hadiah tidak ada zakatnya, bukan temuan itu, hadiah. Bisa dibedakan ya, kalau hadiah itu, ingat, hadiah itu ada dua rukunnya. Ada tiga rukun hadiah itu. Hadiah ada tiga rukun. Rukun yang pertama, yang memberi hadiah dan yang diberi hadiah. Jadi kalau orang saya memberi hadiah, maka harus ada yang diberi. Rukun yang kedua, ada barang yang diberi. Rukun yang ketiga, ada ijab kabulnya. Ya, jadi kalau seandainya antum ini, rumah ini saya kasihkan fulan, fulan belum mengiyakan, ini masih wasiat namanya. Kalau misalkan antum mati, antum wafat, ya, maka
ini harta ini bukan milik fulan. Ya, karena belum diterima sama dia, maka ini masuk apa? Wasiat. Apa maksudnya? Bukan hadiah. Karena hadiah itu harus ada ijab kabulnya. Atau diterima oleh yang mewakili. Kalau misalkan rumah ini sekarang saya kasihkan fulan. Fulan enggak ada. Belum tahu. Ya. Dan belum ada ijab kabulnya, belum diterima kan? Tatkala antum mati, maka rumah ini bukan hadiah atau bukan milik fulan, tapi masih milik antum, milik ahli waris. Sekarang belum diterima. Ya. Atau menjadi wasiat. Dikasihkan sepertiganya. Karena belum diterima. Kalau sudah diterima, maka sudah hanya dia. Ya. Atau antum ada ikhwan yang masya Allah, yang baik sama keluarga antum. Ya, nanti kalau saya mati rumah ini sudah, karena maaf ya, misalkan antum ada sebagian di antara kita yang belum Allah beri rezeki, antum wafat duluan. Ini rumahnya masya Allah, kalau saya kita mati, saya wafat, rumah ini akan saya kasihkan fulan karena dia itu saya anggap sebagai anak saya sendiri. Misal matilah dia. Apakah rumah ini menjadi miliknya dia? Tidak. Kenapa? Belum ada ijab kabul, dia belum menerima, fulan belum menerima. Yang pertama, kalau seandainya itu kata-kata kalau saya mati, berarti itu bukan hadiah tapi wasiat. Wasiat maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Ya, berbeda dengan sudah rumah ini sekarang saya kasihkan ke kamu. Bukan kalau saya mati saya kasihkan ke kamu. Ambil. Saya sekarang enggak punya apa-apa. Ya kalau sudah hadiah enggak masalah. Seperti itu, ikhwan. Jadi enggak ada, enggak boleh kita ngakal-ngakali. Makanya kalau seseorang yang ditalak, ada seorang istrinya 4 misalkan. Ada seorang laki-laki istri 4. Ya. Saking dia itu tahu harta ini milik suaminya, hasil kerja kerasnya didukung oleh istri yang pertama. Sebelum menjelang wafat dia sakit semua. Ya. Har rumah ini semua saya kasihkan ke istri yang pertama. Enggak boleh. Itu enggak boleh. Harus dibagi sesuai dengan warisnya. Atau sudah sekarang saya istri yang dia sakit, istri kedua dan ketiga dan keempat masih muda-muda. Ya, malas ngerambut, yang ngerambut yang istri pertama. Ya, sudah sekarang saya ceraikan istri yang kedua, ketiga dan keempat. Kemudian masih dalam masa iddah. Wafatlah dia. Maka si istri 2, 3, 4 walaupun diceraikan akan tapi kan masih iddah. Maka masih dapat hak waris. Di situ. Ya. Jadi syariat itu selalu ada hikmahnya di situ. Jadi enggak asal-asalan. Sudah karena saya sakit, istri saya enggak mau merawat saya. Misalkan. Ya. Terus kemudian yang merawat saya itu hanya orang tua saya. Sudah harta ini akan saya kasihkan kepada fulan. Biar sama-sama enggak dapat saya sakit hati karena kepada istri, ya tak kasihkan fulan. Ya. Ini enggak boleh. Tidak diperbolehkan. طيب الله تعالى اعلم طيب كده اخيرا كفرت المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته